Halo Beralisis, kali ini aku berada di stasiun Manggarai ya. Nah, kali ini aku berada di stasiun sisi barat ya. Nah, aku penasaran di sisi barat stasiun ini ya. Nah, ini sudah tampak seperti stasiun modern ya. Penasaran ya? Oke, let's go. Nah, di sini kita bisa nampak ya. Nah, ini stasiun lama ya, berada di sini. Nah, ini rencananya akan di-extend ya pembangunannya. Nah, jadi untuk sementara dipasang pagar dulu ya. Nah, kalau di sini kita bisa nampak gedung-gedung Kota Jakarta ya, Beralisis ya. Nah, sejauh ini kita bisa nampak gedung-gedung Cakarlangit ya. Nah, Beralisis, di lurus sana itu gedung-gedung kota ya. Nah, itu berada di pusat kota Jakarta ya. Nah, di stasiun paling atas ini bisa nampak loh gedung-gedung Kota Jakarta ya. Ini persis kayak stasiun di Jepang ya, Beralisis ya. Beralisis di sini sudah dipak pada tempat duduk juga ya. Nah, di sini ada lift. Nah, ini lift khusus untuk difabel ya, termasuk ibu-ibu hamil juga ya, Beralisis ya. Nah, ini aku coba turun ya. Dingin juga ya. Oh, karena dipasang AC ya. Nah, kalau sudah turun di sini sudah ada AC-AC ya. Nah, jadi terasa dingin juga nih. Lumayan dingin nih, Beralisis. Ini karena pakai AC ya. Nah, di sini ada lift ya. Nah, di sini ada wayfinding ya. Nah, di sana kita ke arah keluar sama Pasaraya Manggarai, halte Transjakarta, dan juga ada stasiun KA Bandara ya. Nah, itu juga sudah terintegrasi sama kereta bandara ya. Nah, kita coba keluar lewat pintu sisi barat ya. Nah, di sini hampir seperti kayak di airport ya.
seperti bandara internasional gitu. Termasuk sudah ada eskalator ya. Nah ini stasiun rasa bandara internasional ya. Nah di kiri ini ke arah ke bandara ya. Suasana di stasiun Manggarai ya. Nah di sini rencananya akan ada integrasi ya. Nah katanya akan ada nyambung ke halte Transjakarta Manggarai ya. Nah itu akan katanya dibangun skybridge sih. Nah mungkin kita lihat aja nanti kalau sudah jadi. Nah kayaknya mungkin akan nyambung ke halte busway ini ya, halte Manggarai. Nah di kiri itu khusus KRL ya, sedangkan yang di sana yang di bawah sedikit itu stasiun KA Bandara ya. Jalur paling atas ya berada di sisi. Nah ini udah dihasil tanaman gitu. Nah yang situ halte busway ya, halte Manggarai ya. Oke berada di sisi cukup sekian dari aku ya. Nah sebelum aku tutup jangan lupa di like, comment, dan di subscribe ya. Nah lumayan bagus ya stasiun Manggarai sisi barat. Nah itu juga dipasang AC juga ya, lumayan dingin juga sih di dalam. Itu persis seperti di bandara internasional ya. Nah kalau bagi berbasis menggunakan transportasi umum itu bisa kok, untuk stasiun sisi barat itu bisa turun di halte Manggarai ya. Nah ini saat ini belum lagi di pembangunan ini ya, pembangunan skybridge atau penyeberangan ke halte ini ya, halte Manggarai ya. Nah, ini semoga aja segera rampung ya. Sebelum aku tutup, jangan lupa tadi aku sebutnya di komen, di subscribe, sama di share ya. Oke, terima kasih semuanya.